السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، وجه شكر كحضرة الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita, keluarga, sahabat yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan sehat walafiat seperti biasa, kembali dalam keadaan sehat. Kami dengar informasi dari Bapakku di rapat semalam bahwa di Griya Mukti, perumahan Griya Mukti Asri yang jaraknya sangat dekat dengan Blok Kepundeng, Griya Mukti Asri ini terletak di Desa Kedung Dawa, masih satu desa dengan Blok Kepundeng. Griya Mukti RW 05 Blok Kepundeng RW 03. Jadi sangat dekat, dan ini perbatasan antara Blok Kepundeng dan Griya Mukti. Kami dengar dari rapat semalam itu dan juga dari beberapa warga bahwa di Griya Mukti sekarang zona merah karena terdapat warganya yang terpapar COVID-19 sejumlah kurang lebih katanya 12 orang yang terpapar COVID. Jadi harap berhati-hati kepada kita semua yang beraktivitas di Griya Mukti Asri ataupun yang dekat dengan Griya Mukti Asri, untuk tetap waspada dan berhati-hati. Untuk teman-teman kami, sahabat kami di Griya Mukti Asri juga, semoga tetap waspada dan hati-hati juga. Dan yang terpapar COVID-19 segera sembuh, segera diberi kesembuhan. Dan kita yang masih dalam keadaan sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika keluar rumah dan beraktivitas di luar rumah. Nah, lokasi Griya Mukti itu, nah ini dari Kepundeng ini ke arah selatan setelah lapangan bola ini sudah Griya Mukti Asri. Ini sudah Griya Mukti Asri.
yakni Masjid Al-Muhajirin, Gereja Mukti Asri. Gerbang depan Gereja Mukti Asri. Oke, mungkin itu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpapar COVID segera Allah sembuhkan, semoga penyakitnya segera diangkat. Semoga lekas sembuh dari COVID-19. Dan kita yang masih sehat semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Terus laksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.